sini. Iya ya, aku daftar ulang kakak ngurus skripsi. Dan di sini terlihat ya betapa bahagianya Dennis ketika bertemu dengan Sakinah. Bahkan di sini terlihat ya keduanya malu-malu dan tersenyum. Pertanda itu kali ya, kalau kita masih ada jodoh. Bahkan ketika Dennis mengatakan apakah ini pertanda kalau mereka masih ada jodoh, Sakinah pun langsung tersenyum melihat Dennis. Gendong gue lama-lama ya. Kemudian di sini terlihat ya Namira yang berteriak-teriak ketika digendong oleh Andrew. Oh, kangen lo sama gue. Semuanya aku lakuin demi kebahagiaan kamu. Dan di sini terlihat ya nampaknya Mbak Dini sudah mengikhlaskan Andrew untuk Namira. Di sini terlihat ya Mbak Dini tersenyum ketika Andrew menggendong Namira. Aku akan pastiin Dennis mau nggak mau ikut sama aku ke Bali. Sementara itu di sini terlihat ya ternyata Flora memiliki rencana, dia akan mengajak Dennis ke Bali. Kemudian di sini terlihat ya Namira yang lagi ribut sama Flora, dan ternyata Flora dan Namira saat ini berada di kampus. Kok kuliah di sini dan gak ada alasan Allah ngarang gue di sini. Dan tentu saja obrolan Dennis dan juga Sakinah pun jadi gagal fokus setelah mendengar suara Namira dan juga Flora yang lagi ribut. Nah tentu saja kita semuanya jadi penasaran ya dengan kelanjutan Bidadari Surgamu. Benarkah Dennis dan juga Sakinah akan berjodoh kembali, apalagi mendengar kata-kata Dennis yang sepertinya memang masih benar-benar cinta sama Sakinah. Simak kelanjutan Bidadari Surgamu hanya di SCTV, dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia, dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.